dia sudah tahu. Menempati tempat yang transisikan karena waktu sudah menunjukkan pukul 17:00. Coba diselamatkan ya. Puasa. Baik. Ikan tawar maupun asin selain ikan tongkol. Udah. Kalau ini enggak boleh, udah enggak boleh. Jadi selain itu 10. Ntar kita lihat daftarnya. Ya udah, tunjuk jari. Ya udah, ini kelihatan semangat banget. 10 ikan. 10 ikan air tawar maupun air laut, tetapi selain ikan tongkol. Udah. Saya nanti dari Rakyat Merdeka. Dari Rakyat Merdeka. Tahu. Ikan laut, ikan kue. Hmm? Ikan laut. Ikan asin, ikan kue, terus ikan... Sebentar, ikan apa? Kue. Ikan kue. Kue, ikan kue rambe, kue lilin.
terus kuniran, huh? Ekor kuning, terus kebetulan saya hobi mancing pak, jadi tahu. Huh? Apa tadi? Ikan kue. Ikan kue. Ikan kakap. Ikan kakap. Ya, yang gampang-gampang saya tahu gitu loh. Ikan kakap. Ikan pari. Ikan pari saya tahu. Terus ikan ekor kuning. Ikan ekor kuning saya tahu ya. Ikan kuniran. Ikan kuniran saya nggak tahu. Ada. Ada kuniran. Kalau nggak tahu semua gitu. Kalau yang mancing pasti tahu pak. Yang sering mancing tahu kuniran ada pak. Ikan kuniran. Iya. Yeah. Ikan kuniran ada. Oh ada. Ya, ya. Ada. Lima. Ikan. Dipikir 10 itu gampang. Itu kalau udah maju jadi sulit, enggak percaya. Lumba-lumba, Pak. Hah? Lumba-lumba. 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 Ikan pari, Pak. Sudah. Oh, sudah. Udah mulai bingung. Enggak percaya, apalagi anak-anak ya. Dipikir gampang. Dipikir nyebut nama ikan itu mudah. Sebut 10 baru 6 aja bingung. Udah bingung. Katanya ikut klub mancing. Ikut klub mancing mania. Mana sih? Baru 6, masih 4, masih jauh banget. Oh, ikan ayam-ayam, Pak. Ada, Pak. Apa? Ikan ayam-ayam itu apa? Ikan ayam-ayam, iya. Ada ikan ayam-ayam, Pak. Ada, ya udah, 7, balik 3. Ikan buntel. Ada, ya boleh. 2 lagi. Gabus laut, Pak. Hah? Gabus laut. Hah? Gabus laut. Ya gabus itu aja udah. Oke, gabus. Gabus, gabus laut. Nanti gabus laut, gabus tawar gitu. Terus ini pak, ikan hiu pak. Nah, ya boleh. Ada hiu pari pak. Ya. Terus masih berapa tadi? Dua lagi. Apa ya? Oh, ikan tuna, Pak. Ikan tuna. Ya. Satu lagi. Ikan tuna. Tuna. Ikan tongkol doang itu sebenarnya. Ikan tongkol doang. Jangan nengok sepedanya dulu, jawabnya harus dulu. Siap, Pak. Satu lagi, jangan lupa. Eh, combro. Oh iya, ikan tombro, Pak. Ya, 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 betul, betul, betul. Udah. Sepedanya yang bagus, yang putih itu bagus tuh. Ini beda, ini spesial ini. Sepedanya saya cari yang spesial. Bagus. Yang bisa silat. Banyak banget. Bentar. Cewek berapa yang bisa silat berapa cewek? Cowok itu mana? Oh, boleh. Om goyang ini om. Goyang.
ini bukan silat ini, saya tahu, bukan. Kayak balet. Diberi hadiah sepeda enggak? Masa silat kayak gitu sih? Ini jurus apa tadi? Jurus basic buat anak SD, Pak. Oh, jurus basic. Oh, ya udah. Oh, ya udah, sepeda lah satu lah. Jurus basic apa tadi? Jurus-jurus basic. Jurus itu ya Cimande atau apa gitu, jurus basic. Baiklah, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya titip bahwa media ini sangat penting, pers ini sangat penting, terutama bagaimana menumbuhkan sebuah optimisme bagi bangsa ini, bagaimana memberikan dorongan untuk membangun sebuah etos kerja yang baik, saya kira penting sekali. Yang ketiga, bagaimana bisa menumbuhkan sebuah produktivitas di segala sektor, apapun itu. Karena problem besar negara kita adalah justru di situ. Etos kerja, membangun etos kerja, membangun produktivitas. Inilah yang menurut saya menjadikan kita masih tertinggal dengan negara-negara yang lain. Kalau bangunan itu bisa kita lakukan, saya meyakini bahwa negara kita akan menjadi sebuah negara yang bisa berkompetisi, bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Dua hal yang penting itu yang menurut saya, sehingga dengan dua itu kita juga memiliki rasa optimisme, memiliki sifat-sifat yang selalu positive thinking, tidak selalu kebawa kepada rasa pesimisme, rasa menyalahkan, rasa menjelekan, rasa, saya kira hal-hal yang negatif-negatif seperti itu, media sangat berperan sekali bagaimana membawa suasana bangsa ini pada sebuah suasana dengan etos kerja, dengan produktivitas yang tinggi, dan kita harapkan output produk-produk yang keluar dari etos kerja yang tinggi dan produktivitas yang tinggi akan betul-betul menjadikan negara ini sebuah negara besar, negara yang makmur, negara yang sejahtera. Saya meyakini itu. Karena potensi yang ada ini ada, kekuatan yang ada ini ada, SDM yang ada ini juga ada. Saya kira kita membangun dua hal ini menjadi kunci. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan terima kasih atas kehadiran pada sore hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara kita pada malam hari ini.